saya berharap debatnya tidak tanya jawab. Bukan kuota pertanyaan dan kuota jawaban, tapi kuota waktu aja. Sehingga selama waktu masih ada, para kandidat boleh saling menanyakan atau menyanggah. Pasti tontonan itu akan menarik, karena nanti spontanitas, data, fakta, argumen, narasinya pasti akan dilihat dan dinilai oleh publik. Strategi gimana Mas dianggap yang tema Anda ini menguntungkan salah satu paslon kalau menurut Mas Anies? Enggak ada, sama aja, semua bisa diuji kok. Karena ini mau jadi presiden gitu. Jadi apapun boleh ditanyakan pada soal itu gitu. Dan semua akan melihat.